Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sehat selalu untuk kita semuanya teman-teman Oke kesempatan kali ini Saya berada di Kandangnya Pak Sinten iki Fajri. Pak Fajri dan Mas Inung teman-teman Alamatnya pun Niki Pak Belater, Kecamatan Poncowarno, Kabupaten Kebumen. Oke, teman-teman, di sini ada PO Jumbo asli dari gunung ini, teman-teman. Dan riang sekali saat dikeluarkan. Dari Kebumen bagian utara atau gunung. Saya kita mati secara detail. Nah. Ah, woi Niki umur pinten Pak kira-kira Pak Desember Desember kemarin dua tahun berarti sekitar dua setengah iki hampir dua setengah tahun 2 tahunlima bulan ini teman-teman bisa kita amati bagus ini dagingnya juga padat Oh ya ini pakannya apa ini pak? Manual suket. Manual suket galeng, gih. Suket galeng. No komboran berarti? Komboran mawi modal. Oh komboran mawi modal. Oke okay. untuk infonya pinter nih pak. Dijual napa buatan? Oh langsung berarti bosnya? Langsung. Ini tanya ke bosnya dulu teman-teman. Oh Ya Mas Inung ini dijual nggak yang ini Mas? Insya Allah dijual untuk kalau tahun ini. Cocok. Oke dijual kalau harganya cocok. Nomor WA-nya Mas Apal boten. Nomor WA-nya nanti kita main belakang aja Mas. Oke di di video nanti ya sama deskripsi ada nomor WA. Ya, ya. Oke ini untuk harga nanti langsung WA saja teman-teman. Dan ini bagus untuk pejantan sudah pernah Pak? Sudah. Sudah pernah pejantan. Jadi untuk pejantan juga oke okay. Untuk Kesiapan kurban Tahun sekarang juga oke okay ini teman-teman Bagus Untuk dagingnya itu padat Kekel Dan girang sekali yang ini Ini namanya jiru yang ini Ini lebih Beringat saat di luar Nah Gagah bisa kita mati Untuk muka dan gelambir masih diras. sapi PO Kebumen nah wulululululuh untuk kakinya juga masih sangat kuat sangat kuat masih bagus untuk prospek lebih besar ponok juga bulat simetris oh, uh, oh. Uh. Nah, gua Jadi bagi teman-teman yang berminat bisa langsung cek lokasi di kandang Desa Melater kecamatan Poncawarno Kabupaten Kebumen Untuk harga nanti berada di langsung jalur belakang katanya Mas Sinung Ulelele Saking senengnya metu ini Ulelele Jadi bagi teman-teman yang lagi mencari untuk hewan kurban tahun sekarang ini sangat prospek, sangat bagus teman-teman. Besar dan mantap. Nah, untuk daging juga bagus karena ini full hijauan, full rumput sawah. Untuk komboran tidak pernah, Ini kita mati dari belakang, untuk dagingnya juga padat, tidak bisa dicubit. Yang ini mantap sekali untuk korban, oke. Untuk pejantan juga, oke. Kita mati lagi dari depan ini biar sing nyawang marem. Nah, gue pas. Kita dari mukanya. Ini juga sudah pernah digunakan sebagai pejantan. Dan mungkin bagi teman-teman yang lagi mencari untuk pejantan ini juga bagus prospek. Dokter besarkan lagi. Jiru. <laughs>